Assalamualaikum. Halo guys, kembali lagi di channelku Aayong. Di video ini aku akan berbagi tutorial kepada teman-teman cara beli tiket LRT Jabodetabek di aplikasi Akses by KAI. Selain itu, aku juga akan berbagi tutorialnya kepada kalian saat aku akan scan etiket di gate masuk stasiun keberangkatan dan scan etiket di gate keluar stasiun tujuan. Bagi teman-teman yang penasaran, tonton terus video ini sampai selesai, jangan di skip. Oke, langkah pertama aku akan buka aplikasi Akses by KAI. Lanjut klik. Setelah muncul tampilan seperti ini, klik menu LRT. Klik pesan tiket. Ada menu untuk stasiun keberangkatan dan stasiun tujuan. Untuk keberangkatan, aku akan memulainya dari stasiun Dukuh Atas. Untuk tujuanku, aku akan menuju stasiun Harjamukti. Muncul harga tiket Rp5.000. Ini saat aku akan beli tiketnya pada tanggal 24 September tahun 2023 lalu ya guys. Dan itu masih promo dengan rute jauh dekat Rp5.000. Untuk tarif yang sekarang di bulan November tahun 2023 sebesar Rp19.800. Lanjut klik bayar tiket. Masukkan PIN KAI Pay. Kalau PIN sudah dimasukkan, klik lanjutkan. Pembelian tiket LRT dari Dukuh Atas menuju Harjamukti berhasil. Untuk melihat tiketnya, klik lihat tiket. Klik lihat etiket. Nah, ini etiketnya ya guys, berbentuk kode QR yang digunakan dengan cara di-scan di gate masuk. Aku informasikan, untuk batas waktu kode QR ini hanya 30 detik saja dengan hitung mundur. Jadi, aku sarankan saat buka etiketnya, posisi kita sudah berada di dekat gate masuknya ya guys. Oh ya, aku juga akan berbagi videonya kepada teman-teman saat aku scan etiket ini di gate masuk stasiun keberangkatan dan di gate keluar stasiun tujuan. Nah, itu dia guys, cara beli tiket LRT Jabodetabek di aplikasi Akses by KAI. Semoga video ini menjadi informasi penting untuk kalian ya. Jika video ini sangat bermanfaat, boleh kok di-share sebanyak-banyaknya di sosial media yang kalian punya. Like video ini jika kalian suka, tulis di kolom komentar bila ada pertanyaan. Dan jangan lupa untuk subscribe channelku ini agar aku lebih semangat untuk membuat konten yang bermanfaat. Terima kasih sudah menonton dan tunggu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.